Hardil Jo Pyar Karega, salah satu lagu yang cukup booming dan ikonik di Indonesia. Jujur, Mimin hanya menonton film ini dengan menggabungkan lagu-lagu filmnya dan juga membaca sinopsisnya di tahun 2010-an lalu, guys. Setelah membaca sinopsisnya, saat itu Mimin putuskan untuk tidak menonton film ini karena alurnya sangat mudah ditebak gitu loh. Banyak film yang bertemakan yang sama seperti Hardil Jo Pyar Karega ini. Kalian tidak percaya? Misalnya Dai Akshar Premke memiliki kesamaan tentang memilih dari dua wanita seperti di Hardil Jo Pyar Karega. Dan uniknya film itu rilis bersamaan di tahun 2000. Tapi kalau boleh Mimin akui sih, lagu-lagu Hardil Jo Pyar Karega ini sangat enak didengarkan di telinga ya guys. Tahun 2020 penggemar di India bahkan meminta semua lagu Hardil Jo Pyar Karega dimasukkan ke dalam aplikasi TikTok. Entah bagaimana maksudnya ya, TikTok ini kan bukan semacam Spotify ya. Kalian belum tahu kisah cerita film Hardil Jo Pyar Karega? Ceritanya kurang lebih mirip-mirip dengan film Mujhse Dosti Karoge, juga dilihat tumhara dari segi kisah cinta segitiganya. Kalian penggemar Salman Rani Preti Sinta sudah pasti menonton film ini kan? Langsung saja ini dia 6 fakta besar Hardil Jo Pyar Karega tahun 2000. Untuk menentukan pemain dari film ini dibutuhkan waktu yang sangat ribet oleh produsernya. Jadi saat itu sutradara pertama yang mengerjakan film ini ia bersama Tabu, Anil Kapoor, dan Mahima Chaudhry. Entah kenapa 20 hari sebelum syuting, sutradara itu keluar dari film lalu Tabu juga ikut tidak bermain film di dalamnya. Peran kemudian diberikan kepada Karisma Kapoor, akan tetapi Karisma juga meninggalkan film ini. Amisha Patel juga sempat didekati dan dia tidak bisa karena sedang fokus pada debutnya Kahona Pyarehe. Lalu kedua pemain wanitanya hendak digantikan dengan Sushmita dan Aishwarya berpasangan dengan Anil Kapoor, akan tetapi Aishwarya akhirnya menolak. Hingga pada akhirnya Salman Khan yang saat itu lagi sibuk-sibuknya mengerjakan film mau menerima film ini karena atas nama persahabatan dengan produsernya. Masuknya Rani Mukherjee ke film ini juga disebut-sebut karena Salman Khan yang mengajaknya. Peran Mahima lalu ditawarkan ke Preti Sinta dan ia setuju bermain bersama Rani dan Salman. Ini adalah film pertama Preti dengan Salman Khan juga bersama Rani Mukherjee. Dan mereka langsung klop begitu saja ya. Apa yang membuat penonton terkejut di sini guys? Shah Rukh Khan tiba-tiba hadir di akhir cerita film. Dia mengakhiri cinta segitiga yang tersembunyi antara Rani, Salman Khan, dan Preti Sinta. Jadi karena Salman Khan sebelumnya membantu Shah Rukh Khan di film Kuch Kuch Hota Hai, Shah Rukh Khan merasa berutang budi kepada Salman Khan. Dulu di Kuch Kuch Hota Hai tidak ada aktor yang ingin menjadi pendukung di film Shah Rukh Khan kecuali Salman. Dan kehadiran singkat Shah Rukh Khan di film Hardil Jo Pyar Karega juga sangat dibutuhkan untuk mengakhiri cerita film. Nah yang menarik di sini guys, tahukah kalian kalau Shah Rukh Khan itu sebenarnya bermusuhan dengan sutradara Hardil Jo Pyar Karega? Sebelumnya Shah Rukh Khan pernah bekerja sama dengan sutradara Hardil Jo Pyar Karega di debut film Shah Rukh Khan Diwana tahun 92. Akan tetapi selama syuting film, ada kesalahpahaman yang terjadi antara Shah Rukh Khan dengan sutradara tersebut. Butuh waktu 8 tahun untuk Shah Rukh Khan mengakhiri kesalahpahaman itu, hingga akhirnya setuju untuk melakukan cameo di film Hardil Jo Pyar Karega ini. Dan semata-mata itu dilakukan Shah Rukh Khan karena Salman Khan ya. Melalui film inilah Preti Sinta dan Salman Khan akhirnya berteman dengan baik hingga hari ini. Hardil Jo Pyar Karega adalah film pertama Preti Sinta dan Salman Khan. Mereka pertama kali dipertemukan di syuting lagu Ate Jate dalam film Hardil Jo Pyar Karega ini. Ini kemudian menjadi lagu terfavorit Preti Sinta karena punya catatan yang bersejarah. Paling favorit karena aku bertemu dengan teman terdekatan tersayang Salman Khan selama syuting ini, kata Preti Sinta. Saya memulai film ini dengan sedikit takut dan kagum kepadanya, tetapi menyelesaikannya dengan jatuh cinta kepadanya. Dan menemukan teman yang sangat berharga, ucap Preti kepada Salman.
Terima kasih Sajid karena telah menjadikan saya bagian dari film luar biasa ini, Friends Forever, kata Preti Sinta. Preti juga memulai film pertamanya bersama Rani Mukherjee di film ini. Sayangnya Preti Sinta tidak terlalu begitu menarik bagi pribadi Rani untuk dijadikan sahabatnya seperti Salman Khan kepada Preti. Semua sudah tahu kalau Rani mengatakan bahwa Preti Sinta bukanlah teman terbaiknya. Hanya karena semuanya bermula di film Hardiljo Pyar Karega karena lagu Pia O Pia sangat booming, kata Rani. Bahkan Rani mengatakan Preti Sinta harusnya lebih sedikit tidak banyak omong tentang dirinya. Meskipun Preti Sinta bukan teman baik dari Rani Mukherjee, tapi mereka bisa melanjutkan ke beberapa film selanjutnya seperti Chori Chori Chupke Chupke dan juga Kabi Alvidana Gehena. Bukan cuma Shah Rukh Khan yang bermasalah dengan sutradara Hardiljo Pyar Karega. Di sisi lain Salman Khan juga bermasalah dengan produsernya Sajid Nadiadwala. Jadi guys, bukan perkara yang mudah loh untuk mengontrak Salman Khan untuk film ini. Sang produser saat itu mendatangi Salman Khan untuk meminta persetujuannya mengerjakan Hardiljo Pyar Karega. Salman Khan mau saja, akan tetapi dia tidak ingin dibuat film itu secepatnya. Salman Khan mau film itu dibuat dalam 5 bulan ke depan karena saat itu ada 4 film yang menunggu untuk dikerjakan Salman Khan. Namun sang produser mengatakan itu tidak bisa karena filmnya juga harus secepatnya dirilis. Kalau bisa kita akan memulai syuting film ini dalam waktu 20 hari ke depan, kata produser. Salman Khan yang saat itu sedang mengerjakan Kuch Kuch Hota Hai langsung melemparkan buku kontrak filmnya kepada sang produser. Kata Salman, silakan lihat jadwalku sendiri lalu tentukan waktunya. Si produser kemudian membawa buku kontrak Salman Khan tersebut, akan tetapi dalam beberapa hari setelahnya manajer Salman Khan mendatangi Sajid untuk meminta buku kontrak Salman Khan yang ia bawa kemarin. Lalu Salman Khan mengatakan, ayo kita mengerjakan Hardiljo Pyar Karega karena saya bingung mau mengerjakan film yang mana duluan, katanya. Film itu dikerjakan selama 3 bulan lamanya karena Salman Khan membagi waktunya per 5 hari untuk 4 film lainnya. Untung saja bukan Anil Kapoor yang mengerjakan film ini ya guys. Karena kalau Anil yang mengerjakannya, film ini akan terkesan sangat lawas seperti film-film zaman dulu ya. Salman Khan juga menjadikan lagu Ate Jate salah satu soundtrack dari film ini favoritnya sepanjang masa. Ketika Salman Khan melakukan konser di luar negeri seperti Kanada, Inggris, dan Amerika, ia tidak pernah kelewatan membawakan lagu Ate Jate ini. Salman Khan selalu mengatakan kepada penonton bahwa ia sangat suka lagu ini. Bahkan kalau Salman Khan membawakan lagu ini, dia selalu memakai suaranya sendiri loh guys. Itulah mengapa di luar negeri jarang sekali ada yang tahu penyanyi asli film-film India, karena konsernya pun dilakukan oleh aktornya. Dan saking sukanya Salman Khan kepada lagu ini, dia menyanyikan lagu itu juga di film Dai Akshar Premke di mana Salman Khan menjadi cameo. BTW teman-teman, Salman Khan kalau hendak mengerjakan film, dia setidaknya memeriksa lagu-lagunya terlebih dahulu loh. Dia hanya akan menerima kontrak filmnya jika dia menyukai beberapa lagu yang diperdengarkan kepadanya duluan. Dari 18 lagu, biasanya Salman Khan hanya menerima 4 atau 5 di antaranya. Dan kalau ia menyukai lagu-lagu tersebut, ia akan mengatakan kepada komposer musiknya, jangan memberikan lagu itu kepada orang lain karena dia akan membuat filmnya. Itulah mengapa lagu-lagu Salman Khan sampai hari ini tidak pernah gagal memberikan penggemarnya suguhan musik yang sangat indah. Setiap tahunnya pasti lagu-lagu Salman Khan menduduki peringkat penjualan album terbaik dari tahun 90 hingga tahun 2023 ini. Dan guys, meskipun film ini merupakan film 10 besar berpenghasilan tertinggi di Inggris, kembali lagi dia tidak memenangkan satu penghargaan Filmfare. Juga karena ini adalah sebuah film remake dari Malayalam dicampur dengan film Hollywood sedikit. Ada satu cerita ketika pesta sukses Hardiljo Pyar Karega, di mana Rani Mukherjee datang terlambat yang membuat semua orang berbisik. Akan tetapi Preti Sinta sebagai teman Rani, dia bisa mencairkan suasana saat itu supaya mereka tidak menyalahkan Rani yang datang terlambat.
Oh ya, pesta sukses ini diadakan hanya setelah 2 minggu film ini dirilis loh. Produsernya sangat yakin kalau Hardiljo PR Karega akan lebih banyak menghasilkan minggu-minggu kedepannya, dan itu sangat benar terjadi di box office. Sebenarnya walaupun tidak sukses, produsernya tetap akan melakukan pesta rilis Hardiljo PR Karega. Karena dia memiliki begitu banyak uang warisan dan ia bingung untuk menghamburkan uangnya tersebut. Itulah mengapa Sajid sampai hari ini terus menyutradarai film, dan sangat beruntungnya dia selalu membuat film-film hit yang semakin menambah pundi-pundi keuangannya. Itulah guys beberapa fakta Hardiljo PR Karega tahun 2000. Film ini bukan Mimin katakan kurang bagus ya, akan tetapi sudah terlalu banyak film yang sepertinya membuat cerita seperti Hardiljo PR Karega ini.